Cerita Bunda Hilya. Serunya belajar dan bermain di sini. Halo semua, jumpa lagi dengan Bunda Hilya di sini. Kali ini kita akan belajar mengenal konsep jumlah pada angka. Sudah siap? Kita mulai yuk. Penjumlahan 1 sampai 10. Bunda Hilya punya pohon apel yang mau berbuah. Berapa ya buahnya? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay! Jadi Bunda Hilya punya 10 apel nih yang siap dipanen. Kalian hebat berhitungnya. Bunda Hilya memberi 1 apel ke Hilya. Lalu Bunda Hilya tambahkan lagi 1. Berapa ya apel Hilya? Yuk coba kita hitung. 1, 2. Hore, kalian pintar. Jadi Hilya punya 2 apel nih. Kita lanjut ya. Bunda Hilya membeli 1 es krim. Lalu membeli lagi 2 es krim. Berapa ya es krim yang dimiliki Bunda Hilya sekarang? Yuk kita hitung. 1, 2, 3. Iya benar, kalian pinter. Bunda Hilya jadi punya 3 es krim sekarang. Bunda Hilya mempunyai 2 balon. Lalu ada yang memberi lagi 3 balon. Jadi berapa balon ya yang dimiliki Bunda Hilya? Yuk kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, kalian hebat. Bunda Hilya jadi punya 5 balon nih. Bunda Hilya membeli 3 buah permen. Lalu Bunda Hilya membeli lagi 5 buah permen. Jadi Bunda Hilya punya permen berapa ya? Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, kalian hebat. Jadi Bunda Hilya punya 8 permen. Belajar pengurangan 1 sampai 10. Kita belajar menghitung mundur yuk. Sudah siap? Mulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pohon apel Bunda Hilya buahnya pada berjatuhan. Yuk kita hitung bersama-sama. Dari 10 apel jatuh 1 apel. Tinggal sisa berapa ya di pohon? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5.
8, 9. Jadi buah apel Bunda Hilya tinggal 9. Jatuh lagi tuh satu apel. Kita hitung lagi ya, berapa yang tersisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tersisa 8 apel. Dari 8 apel jatuh lagi 3 apel. Wah, masih sisa berapa apel ya? Kita hitung lagi yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi apelnya tersisa 5. Ya, apelnya jatuh lagi nih. Ada 4 apel yang jatuh. Sisa berapa ya? Kita hitung yuk. 1. Wah, apelnya tinggal 1 nih. Masih lanjut ya. Di kebun ada 7 kupu-kupu yang cantik. Tapi sayangnya terbang 4. Sisa berapa kupu-kupu ya yang ada di kebun? Kita hitung lagi yuk. 1, 2, 3. Jadi yang tersisa di kebun ada 3 kupu-kupu. Hari ini Hilya ulang tahun. Hilya mendapat 6 kado. Lalu tiba-tiba 4 kado menghilang. Wah, tinggal berapa ya sisa kado yang tersisa? Kita hitung yuk. 1, 2. Iya, kado Hilya tersisa 2. Konsep jumlah bagian 2. 1. 1 lebah. 1. 2. 2 lebah. 1. 2. 3. 3 lebah. 1, 2, 3, 4. 4 lebah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lebah. Wah, hebat, kalian bisa berhitung 1 sampai 5. Misi selesai. Saatnya bermain game menghitung buah 1, 2, 3. 1. 1 mangkuk. 1. 2. 3. 3 mangkuk. 1. 2. 2 mangkuk. Yuk kita masukkan buah ke dalam mangkuk sesuai dengan jumlahnya ya. Dimulai dari semangka. 1. 1 semangka. Kita pindahkan ke mangkuk yang berjumlah 1. Lanjut. 1. 2. 2 apel. Kita pindahkan ke mangkuk yang berjumlah 2. Lanjut. 1. 2. 3. 3 tomat. Kita pindahkan ke mangkuk yang berjumlah 3. Hore!
misi kita selesai. Dinner time, saatnya menghitung jumlah makanan dan minuman. Kita mulai yuk. Satu, dua, tiga. Tiga orang. Satu, satu orang. Satu, dua, tiga. Tiga kentang. Satu, satu es krim. Tiga kentang untuk tiga orang. Dan satu es krim untuk satu orang. Jangan lupa bayar dulu makanannya. Meja ini ada tiga orang. Dan meja ini ada dua orang. Di atas ada dua donat dan tiga buah pir. Kita pasangkan dua donat dengan dua orang. Dan tiga pir dipasangkan dengan tiga orang. Wah, kalian hebat! Saatnya untuk membayar makanannya ya. Dan misi sudah selesai. Kalian hebat. Hungry animals, memberi makan binatang. Tiga beruang. Tiga madu. Satu madu. Dua madu. Berapa madu yang dibutuhkan oleh tiga beruang? Iya, jawabannya tiga madu. Satu kucing. Tiga ikan. Satu ikan. Dua ikan. Satu kucing memerlukan satu ikan juga. Dua monyet. Tiga pisang. Satu pisang. Dua pisang. Dua monyet akan mendapatkan dua pisang. Hore, misi kita selesai. Lanjut. Bermain memasangkan angka dan jumlah mobil. Kita mulai hitung dari mobil barisan pertama. Satu, dua, tiga, empat. Empat mobil. Kita beri garis ke angka 4. Lanjut ya, mobil barisan kedua. Satu, dua. Dua mobil. Kita beri garis ke angka 2. Baris ketiga. Satu, dua, tiga. Tiga mobil. Kita beri garis ke angka 3. Baris keempat. Satu. Satu mobil. Kita beri garis ke angka 1. Baris yang terakhir. Satu, dua, tiga, empat, 5. Jadi ada 5 mobil. Kita beri garis ke angka 5. Hore, misi terakhir kita sudah selesai. Sekian cerita dari Cerita Bunda Hilya.
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman. Karena masih banyak video edukasi dari cerita Bunda Hilya yang ingin Bunda bagikan. Dadah semuanya.